Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun mengungkap alasan partainya tidak memecat atau memberhentikan Presiden Jokowi sebagai anggota. Hal tersebut disampaikan Komarudin saat ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan pada Selasa 23 April. Ia mengaku kerap mendapat pertanyaan dari kader PDIP tentang adanya perlakuan berbeda dari pimpinan. Padahal kasusnya sama, yakni tidak sejalan dengan partai dalam hal Pilpres 2024. Komarudin menjelaskan posisi Jokowi berbeda dari kader lainnya karena telah mencapai tingkatan tertinggi. Meski Jokowi berbeda haluan dengan partai, PDIP tidak akan memecatnya demi menjaga etika dan kehormatan seorang presiden. Sebagai informasi, PDIP telah menganggap Jokowi dan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bukan lagi menjadi bagian partai. Pasalnya Jokowi dan keluarganya disebut melakukan pengkhianatan dalam konteks Pilpres 2024. PDIP mengatakan bahwa Bapak bukan bagian dari PDIP. Terima kasih.